Gimana? Kamu sudah bicara sama istri kamu? Sudah, Pak. Dia mau mencabut laporannya dari polisi dan mau mengklarifikasi kalau berita itu tidak benar ke media. Pak, bukan Novia yang mengupload video itu. Apalagi sih, Jeff, udah jelas itu di mata kamu, depan mata kamu itu jelas. Iya, tapi Novia bersikeras kalau dia nggak tahu apa-apa masalah video itu, apalagi mengupload video itu, Pak. Dan kamu percaya? Begitu? Aku berusaha untuk percaya sama istri aku. Benar-benar benar-benar ngerti sama kamu, sama jalan pikiran kamu. Apa enggak ngerti harus bagaimana lagi Bapak tunjukin kalau betul-betul istri kamu yang ngelakuin? Hah? Udah jelas dia tuh kerja sama orang lain, gak mungkin dia sendiri, Pak. Apa Bapak perlu cari 5 orang IT lagi untuk meyakinkan kamu? Sudah, Pak. Aku juga sudah melakukannya sendiri. Aku sudah hire seorang hacker yang aku bisa percaya. Dan memang benar, titiknya sama-sama ada di rumahnya Novia. Udah benar, kan? Dia pelakunya. Apalagi yang buat kamu tidak yakin? Jeffrey, dia itu menyebarkan video. Untuk apa? Untuk memenjarakan Pak. Menghancurkan keluarga kita. Bisa jadi Novia dijebak. Dijebak? Siapa? Hah? Samsul? I don't know. Maybe. Bisa jadi. Kan Pak Samsul selalu gak suka sama Papa. Apalagi kasus yang kemarin 19 tahun dianggap kadaluarsa sama polisi. Mungkin. Dulu anaknya Samsul pernah menyebarkan video tentang kita ke media. Pernah. Dan Papa cek. Titiknya ada di rumahnya Samsul. Dan Papa lacak lagi. Ternyata anaknya Samsul, Miranti. Dan kasus ini, udah jelas. Titiknya di rumahnya Novia. Oke, aku akan coba cari tahu soal masalah ini. Tapi aku akan coba untuk tanya sama Pak Samsul, mungkin sama anaknya juga, atau siapapun yang kemungkinan ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi aku butuh waktu, Pak. Oke. Apa kasih waktu? Hari ini aja. Waiters, Mbak. Ini, Pak. Ya. Saya langsung bayar aja, Mbak. Ya. Ambil aja kembaliannya. Makasih ya, Pak. Ya. Ternyata Jeffrey cukup mempercayai Novia. Dia akan bergerak mencari bukti. Seharusnya posisiku aman, karena Patrick memprotek semua data aku. Tapi aku harus pastikan Jeffrey dan Novia tidak rukun kembali.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalahku akui aku kalah. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.